Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, wasafiuna yaumal qiyam, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutawazimin bidawamil mukillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri, wa halul ungdatan min lisani yafkahu qawli, amma ba'du ma'asiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mu'minin mu'minat, wabil khusus segenap jamaah musallah Nurul Iman yang insyaAllah selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita seluruhnya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam ini diberikan nikmat sehat, masih berdirimat afiat, diberikan nikmat bisa melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita malam ini bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju musallah ini, melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian kita berdoa kepada Allah ta'ala melalui zikir-zikir kita, melalui doa-doa kita, memohon kepada Allah sesuatu yang terbaik. Yang kita mintakan kepada Allah adalah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Semoga doa kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak sesuatu yang kita minta, semakin banyak dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita maksudkan, dan juga semoga apa yang kita tujukan dari kebaikan-kebaikan, insyaAllah kita dapatkan hasilnya, dan semoga kita dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam ini itu akan kembali menyambung pembahasan kitab Nasaihuddiniyah wal Wasai al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, dan kita masih berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah angan-angan dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal mutamanniyal maghrur maqtu'ul hujjah bi'aisari ma'unah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mempunyai angan-angan yang tertipu, dia berangan-angan Allah Ta'ala itu mengampuninya, dia berangan-angan Allah Ta'ala itu menyayanginya, itu orang-orang yang mempunyai angan-angan seperti itu, sebenarnya maktu al-hujjah, tak kata alasan lagi sebenarnya, lah terputus alasannya. Faiza qala, seandainya dia berkata, inna Allah Ta'ala la tadurruhu dzunub. Dia ngomong ni, kata dia ngomong, Allah itu tidak membuat bahaya dosa tu sebenarnya. Kita melakukan dosa, tidak membuat bahaya Allah. Dosa-dosa kita ni tidak kata pengaruh sama Allah. Umpama dia ngomong macam itu. Atau mungkin, la tanfa'uhu ta'at. Dia ngomong, ta'at kita ni juga tidak kata guna sebenarnya. Tidak pacak memberikan manfaat dengan Allah. Ta'at kita, dosa kita, tidak kata pengaruh. Kata dia tadi ngomong dengan Allah Ta'ala, matikan taklah. Itu artinya kita tak jadi masalah sebenarnya. Allah tu maha kaya, kata dia. Allah tu maha lebih dari segala amal-amalku. Fagullahu, maka jawab, ya benar, yang kau omong itu benar. Apa yang kau omong itu benar. Akan tetapi ingat, dosa itulah yang membahayakan kau. Kalau dosa itu tidak membahayakan Allah, tapi membahayakan kau. Dan ketaatan itulah akan membuat manfaat untuk kau, bukan untuk Allah. Kita solat, kita ibadah, kita melakukan aktivitas kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Zikir, kemudian qiraatul Quran, kemudian solat sunat. Solat wajib tak ada lah, solat sunat. Itu tak kata manfaat bagi Allah Ta'ala. Jelas tidak mati manfaat untuk Allah. Aku nak ngirim pahala untuk Allah. Apa cak itu kita? Apa? Sebab Allah lah baik dengan aku. Dari mulai aku lahir sampai aku lah besar ini, dah sudah tua ini, Allah tu lah baik dengan aku. Nunjuk rezeki, nunjuk ini. Aku nak nunjuk manfaat sama Allah Ta'ala. Tak kata guna. Tak baca kita nak nunjuk manfaat sama Allah. Begitupun kita maksiat. Ay, aku benci sama Allah. Ada orang benci sama Allah seandainya. Na'udzubillah min zalik. Aku nak berbuat dosa.
supaya pacak menyakiti Allah Ta'ala. Tak kata guna. Nak dosa kita, nak taat kita, tak kata manfaat. Cuman terbalik. Justru dosa yang kita lakukan itulah mudarat buat kita. Justru ketaatan yang kita lakukan itulah manfaat buat kita. Bukan buat Allah. Allah tak kata guna. Maka omongkan sama dia. Wa anta fakirun ilal amal soleh. Kita ni butuh. Kau tu butuh untuk melakukan amal soleh. Kalau memang seandainya kau mengatakan seperti itu, Allah tidak bahaya dosa, Allah tidak manfaat taat, maka jawab juga dengan dia. Sekarang kau duduk beh di rumah. Tidak usah nyari duit. Tidak usah bergerak. Tidak usah ngapo-ngapo. Diam beh. Sebab Allah Ta'ala sudah menjamin rizki dari kau. Duduk beh di rumah. Tidak usah melakukan aktivitas apa-apa. Simpanan Allah di langit dan di bumi itu banyak. Sampai kita pikir-pikir ke coba. Dari berapa juta tahun dunia ini ada. Berapa makhluk yang dihidupi oleh Allah Ta'ala. Sampai hari kiamat. Berapa makhluk? Lah kita belum seberapa. Berapa makhluk yang dihidupi Allah. Dari sebelum Nabi Adam. Sampai hari kiamat lagi. Jadi Allah tu maha kaya. Simpanan Allah itu kaya. Tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Moga-moga kita nak nunjuk manfaat sama Allah Ta'ala. Kalau ngomong-ngomong lah. Sekarang kau duduk di rumah. Tidak usah nyai duit. Mantap-mantap ya di rumah. Allah kan maha kaya. Mak mana? Kau yakin tak rizki dijamin Allah? Iya yakin. Nah sudah kau duduk beh. Tapi dia pasti jawab lah. Kita tak boleh cak itu. Pasti nak usaha nyari duit. Nak bergerak. Tidak pacak nak duduk di rumah santai berlonjong kaki. Tak pacak pasti nak bergerak. Dia pasti jawab cak itu. Maka sedikit orang yang dapatkan hal seperti itu. Iya, memang benar. Memang benar yang kau katakan cak itu. Nah, berarti kalau kau memang seandainya mengatakan Allah itu tidak manfaat taat bagi Allah Ta'ala. Benar, tidak mudarat dosa bagi Allah Ta'ala. Sudah, kau duduk, tidak usah nyari duit. Kau kan yakin. Allah itu menjamin rezeki. Yakin, tidak usah nyari duit. Nah, itu dunia yang kita cari, yang kita bahas ni. Dunia itu kan Allah perintahkan untuk ditinggal ke? Ya, tak kata orang hidup di dunia tidak tinggal ke dunia. Tak kata. Pasti tinggal ke dunia kita. Memang diperintahkan Allah dunia itu memang untuk ditinggal ke. Dan Allah larang kita untuk menggebu-gebu di dalam mendapatkan dunia. Makanya Allah sudah jamin takaran kecukupan hidup kita di dunia ini. Tapi tidak mungkin kita dapat kecuali dengan usaha. Tidak mungkin kita dapat kecuali dengan usaha. Walaupun sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Lah kita yakin kan dijamin kan? Nah sekarang kalau kita yakin memang dijamin, lah sudah tidak usah bergerak di rumah baik. Mantap-mantap lah jual loteng di situ. Lalu, kita yakin. Tidak baca kan? Pasti nak dicari. Kenapa? Sebab keyakinan kita tidak nyampe ke situ. Walaupun ada, tidak banyak uang yang mendapatkannya. Tidak ada banyak. Nah, nak dicari. Dunia itu nak dicari. Ya, benar tak? Kita nak pengen berhasil. Pengen punya ini, pengen punya itu. Nak cari dunia ini. Nak nyekolah ke anak, nak butuh duit, butuh biaya. Nak dicari dunia. Ini dunia yang bakal ditinggalkan. Mak mano akhirat. Mak mano akhirat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kita kejar. Wabtari fima atakallahu darul akhirata. Wala tansa nasibaka minat dunia. Ya Allah. Cari akhirat dulu. Dalam ayat itu Allah tidak ngongkon kita mencari dunia dulu. Tapi akhirat dulu. Di balik akhirat baru jangan lupakan bagian kita dari dunia. Lah kalau dunia sudah kita cari. Padahal Allah ongkon kita lepas ke dunia itu. Allah tak perintahkan kita mencintai dunia. Mak mano akhirat yang Allah perintahkan kita mencari. Allah perintahkan kita berusaha. Dan Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Di dalam lisannya Rasul SAW. Bahwasanya kita tidak akan pernah selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main-main. Kalau kita ecak-ecak. Kalau kita nganggap remeh. Dan mungkin saja kita akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kita berusaha cari. Dengan semaksimal mungkin bersungguh-sungguh mencari akhirat Allah Ta'ala. Jangan sampai kita seakan-akan tidak peduli dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini kata Allah Ta'ala. Ini akhirat. Sedangkan kita mencari akhirat belum tentu dapat gitu. Kita mencari akhirat. Mencari akhirat. Oh, bersungguh-sungguh kita mencari akhirat. Kadang-kadang kita tak dapatkan kebahagiaan itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir ada orang yang kata Nabi Muhammad itu sedikit lagi masuk surga kan? Tinggal hitungan sejengkal lagi kata Rasulullah. Tapi catatan takdirnya menentukan dia ahli neraka. Maka ketika di akhir hayat dia melakukan perbuatan ahli neraka dan ditutup usianya dalam keadaan maksiat kepada Allah Ta'ala. Masuk dia neraka. Nah, kalau kita nak bicara seperti itu, mak mana kita nak ngomong? Apa kita tahu kita ni di mana? Makanya benar kan dalam cerita yang minggu lalu diceritakan. Siapa? Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar itu kan? Yang ketika dia dikatakan malaikat, namanya ada di dalam neraka. Tidak pernah peduli. Sebab bukan keputusan kita neraka atau surga itu. Yang penting kita tuh mencari akhirat baik semaksimal mungkin dengan baik. Dunia kita cari, akan tetapi tidak boleh kita miliki. Kadang-kadang kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita ini kadang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya, fabi ayyi hujjah, fabi ayyi wajhin talqallah. Mak mano nanti dalil apa yang bakal kita hadapkan kepada Allah? Bagaimana nanti ketika kita bertemu sama Allah Ta'ala, berjumpa, berhadapan langsung dengan Allah, ditanya langsung oleh Allah Ta'ala, bighairi tarjuman, kata nabinya, tanpa penerjemah, kita berhadapan langsung dengan Allah, apa dia yang bakal kita omongkan sama Allah? Lah mencukupi kita. Lalu kita merasa, aku sudah cukup ya Allah, sudah ini, sudah hebat, sudah pakaian lah rapi, lah sudah maki ini, lah sudah ini. Apa mak mano kita? Sedangkan kadang-kadang kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu bagaimana kalau ketika nanti kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat agak? Ketika Rasulullah yang mana Nabi Muhammad itu selalu mengajak kita untuk menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia akhirat dengan hadis-hadisnya, dengan bantuan-bantuan, dengan doa-doanya. Mak mano kita nak ngomong agak? Kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kita mengatakan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, tapi kita nandak giat untuk melakukan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Acak kita anggap santai dah sudah. Lah kalau para nabi, para ulama itu dalam ibadahnya bersungguh-sungguh dengan Allah Taala, yang sudah ada katik dosa, yang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita yang belum tentu ada pengampunan dari Allah. Kita ni banyak dosa kita ni banyak. Yo, ya di sini tak katik dosa kita saat ini. Kita kan lagi duduk ni. Insya Allah tak katik dosa kita. Secara zahir. Tak katik kita dosa. Bersih kita. Tapi ketika kita sudah keluar dari majlis. Sudah keluar dari tempat-tempat ibadah. Yang tak katik, yang nyingok kecuali kita itulah sama Allah Ta'ala. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Nah itu kan. Jadi makanya jangan galak berangan-angan. Jangan galak menunda-nunda waktu. Cepatkanlah semumpung waktu itu masih ada. Kita belajar dari orang-orang tua kita yang sudah tua. Kita belajar dari orang-orang tua kita yang sudah tua, yang lebih pengalaman, yang mungkin nginjuk masukan dengan kita. Beribadahlah kalian. Jangan telat. Tengoklah aku ni lah sudah tua. Tak kuawo. Mata sudah tak nyingok. Kesehatanlah kurang. Itu kita belajar dari situ. Jadi tidak mempergunakan waktu seburuk-buruknya. Maka dikatakan bahwasanya annahu kullama kanal iman aqwa, setiap iman kita tu kuat, maka amal soleh juga kita lebih kuat. Biasanya kalau iman kita naik, amal itu lebih bagus. Ketakutan kita kepada Allah meningkat. Tapi begitu iman itu lemah, nah itulah tadi, sungkan, males. Kemudian nak beramal tu lesu. Gila lagi tinggi, woi, masya Allah semangatnya. Semangat nian, tak ning nak ning nang ning klum gitu bayi mah semangat nian. Kalau budak bayi tu mau diagai semangat nian. Giliran sudah lesu iman lu, sudah lesu gitu. Mulai lesu, sungkan, dak kejinguan batang hidungnya ke mano. Naik. Inilah iman. Iman gitu. Giliran semangat, masya Allah, laju. Semangat nian. Jalan.
hati kendak, gunung-gunung kata robos. Wah, dia lagi lesu, mulai yang parak lagi tak datang. Apalagi yang jauh. Nah, ini inilah ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kesimpulannya apa dia? Fa innal mu'mina shadiq, seorang mukmin yang benar-benar jujur. Allazi ya'malu bisalihat, dia mengamalkan amal-amal baik. Wayahlisu fiha, ikhlas dia melakukannya dan mengharap diterima sama Allah Ta'ala, mengharap ganjaran pahala dari Allah Ta'ala, menjauhi perbuatan buruk, menjauhi perbuatan salah, takut dicoba dengan Allah Ta'ala. Itu mukmin sejati. Dia berbuat amal soleh, dia melakukan perbuatan baik, ikhlas dia melakukannya, tapi di satu sisi dia takut amalnya tak terima sama Allah, dia takut dicoba dengan maksiat. Itu mukmin. Makanya inti jangan fikirin tidak dicoba dengan Allah dengan maksiat. Ay, tak mungkin aku tinggalak pergi majlis. Apa dia? Mana tahu inti dicoba Allah dengan maksiat. Kenikmatan dicicip sedikit lemak, laju terus. Wassalam di majlis. Wassalam belajar. Wassalam amal soleh. Kita tak tahu kita ni bakal dicoba oleh Allah dengan maksiat. Mana tahu kita? Makanya orang mukmin tu dia selalu merasa takut dia dicoba Allah dengan maksiat sehingga anak kelemahan melakukan maksiat. Kemudian takut hukuman Allah atas amal yang dia lakukan. Dia selalu mengharap ampunan dari Allah setelah dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Famankana minal mu'minin ala ghairi hadzal awsaf, orang-orang mukmin yang tidak memiliki sifat seperti ini, inilah orang-orang mukmin yang keliru. Perkaranya bahaya sekali. Maka perhatikan, masukkan diri kita untuk kita selamat dan beruntung di dalam kehidupan dunia akhirat. Kita itulah yang pacak ngeroba nasib kita. Ya. Tak katik manusia yang pacak ngeroba nasib kita, kecuali nasib kita, kita itulah yang basak ngerobahnya. Mak mana kita pengen baik atau pengen buruk, kita itulah. Tak pacak wong yang ngerobahnya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratan wizru uhro, kalian itu tidak akan pernah bisa menanggung dosa wong lain. Maksudnya mak mana? Kita itulah yang pacak nyelamat ke diri kita. Tak pacak yang bakal nyelamat ke kita, ya kita itulah. Ustaz, kiai, guru kita, ulama hanya memberikan saran, memberikan arahan. Untuk melakukannya kita itulah. Tak katik mereka tanggung jawab di akhirat. Lepas mereka. Baligu anni walau ayah, cukup. Mereka sampaikan kepada umat, para guru-guru kita, nyampaikan nasihat kepada umat, nyampaikan arahan kepada umat kita. Kita itulah. Kalau umpama kita meloi, selamat kita. Kalau kita tak meloi, tak kata istilah nuntut di hari kiamat. Stop kita langsung. No anak, nah, kau awak lah tunjuk tahu dulu. Asalkan kau ni punya ilmu tak mempan. Tak mempan ni tegak. Nah, itulah, tegak, bandel. Nah, akhirnya, kita dewek yang jatuh pada jurang kesengsaraan. Memang. Kalau sekarang ini kita masih asik. Asik kita. Asik begawi. Asik nyimpan duit. Dapat gajian. Oh, simpan duit. Ngajak bini, ngajak anak berjalan tamasa. Asik sekarang ini kita. Tapi ingat, waktu itu sangat cepat berubah. Sekarang kaki kita lurus. Besok-besok pacak pengkang kaki kita. Ya, cepatnya berubah drastis. Maka kita belajarlah dari sikon, dari alam. Kan Allah memerintahkan kita untuk berpikir, tafakur kan, memikirkan ciptaan alam. Dari alam kita belajar. Jingok, muncul bulan, matahari balik. Datang bulan, matahari hilang. Datang bintang. Hilang bintang, hilang bulan, muncul lagi matahari. Itulah kehidupan kita di dunia. Berarti berputar. Kemudian berpulang, kadang badan gak sakit, kadang sehat. Itu menandakan kita ni untuk memikirkan keadaan kita ke depan. Kita dewek yang baca nyelamatkannya. Makanya jangan galak nyalak orang lain. Kita dewek yang nyelamatkan diri kita. Sebab kita sudah tahu ini salah, ini tak benar. Masih kita lakukan, masih kita meloi. Inilah kita manusia. Lah tekat ujinya, jangan ini, masih jangan itu. Jangan tidur, masih tidur. Jangan itu, masih cak itu. Jadi manusia cak itu kan. Jangan malas ibadah, masih malas ibadah kita sama Allah Ta'ala. Ini manusia ini tekak. Perhatikan ini. Kemudian ketahuilah juga, anna unwana sa'adah, tanda-tanda orang itu berbahagia. Tanda-tanda orang itu senang.
Ayuwafiqallahu al-abda lil amali soleh fi hayatihi. Dia diarahkan Allah untuk banyak melakukan amal soleh. Itu tanda-tanda wong itu bahagia. Diarahkan sama Allah. Nah, dibimbing sama Allah. Diarahkan pergi majlis, diarahkan pergi ini, diarahkan itu, diarahkan sama Allah. Kemudian dipermudah pula, tidak dipersulit, dipermudah. Dinjuk fasilitas. Diarahkan. Tidak dipersulit. Umahnya tahu-tahu dia pindah. Tahu-tahu dia biasa pergi majlis di A. Tiba-tiba dia pindah rumah. Tak tahu ada majlis lagi di rumahnya. Dipermudah oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia tadi tidak sulit. Itu tanda wong itu mendapatkan hidayah dari Allah. Tanda wong itu bakal menjadi orang bahagia. Begitupun sebaliknya. Tanda kalau orang itu rugi. Dia tidak dipermudah melakukan amal soleh. Umahnya pagak majlis. Umahnya pagak masjid. Tapi nandak berjamaah. Itu tanda itu. Rumahnya pagak tempat ibadah, tapi nanda kumpul untuk ibadah. Rumah tempatnya pagak banyak kiai, kampungnya banyak kiai ustad. Ya, kampungnya tu banyak kiai, tapi tidak pernah nak belajar sama kiai, tidak pernah nak belajar ilmu agama. Itu tanda wong rugi. Kita tidak memponis ACBCC, tidak. Kita memponis kita dewek. Takutnya kayak kita terjadi suatu saat cak itu. Sekarang kita masih lemak duduk baca. Besok tak tahu apa yang kita alami. Nah, tandonya itu tando. Jadi, tidak dipermudah melakukan amal soleh, dipersulit. Tak pacak, tak boleh. Ada be kendalanya. Ngapa aku nak pergi majlis, tahu-tahu ke. Ada be kesibukannya. Ada be urusannya. Banyak gawi tadi. Ngapa? Ada gawi inilah, ada gawi itulah. Itu salah satu tanda. Dihalangi amal soleh. Nah, makanya kita tu dari kita tu lah. Oleh sebab itulah, kemudian dicoba dengan amal yang buruk, perbuatan buruk kita dicoba sama Allah Taala dengan hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang ke maaf-maaf main game, lah tua bangko main game, Mobile Legend. Ataupun tidak main Mobile Legend ke main-main game-game yang online. Melicip. Ya, apalagi banyaklah pokoknya. Mulai tadinya rajin majlis. Rajin belajar. Tapi kerana dia memang diinginkan Allah jadi wong yang rugi. Dia dibuat asik. Nah, jadi dia asik. Agak be terus akhirnya. Hilang lama-lama kelamuan. Gelap. Abu. Hilang tak katik sama sekali. Nah itu tanda tu. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah SAW bersabda. I'malu fakullu muyassarin lima hulikolahu. Kata Nabi. Beramallah kalian. Setiap segala sesuatu yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan dipermudah untuk melakukannya. Memang kalau ciptaannya memang untuk dipermudah, maka dia akan dipermudah untuk melakukannya. Man huliqa lil jannah, barang siapa yang ditakdirkan Allah untuk masuk surga, yusyiru li amali ahli jannah. Dia akan dipermudah Allah untuk melakukan perbuatan ahli surga. Itu ciri-cirinya. Itu dah usah ngukumi wong, kita nginjingok diri kita deh. Wa man yusira li ahli nar wa man huliqa lin nar, barang siapa yang memang diciptakan Allah dicetak untuk menunggu neraka, yusira li amali ahli nar, akan dipermudah untuk melakukan perbuatan neraka. Maksiat gampang, tak kata yang menghalangi. Ngisep narkoba, ngisep ganja, ngisep narkoba gampang, tak kata menghalangi. Kemudian apalagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat gampang, metu gampang, balik gampang. Nah, itu hati-hati itu kalau gampang-gampang itu. Yo, gampang. Oh, hati lemaknya lancar, gawe ini maksiat lancar. Enggak kati halangan, hati-hati. Tidak ditegur sama Allah. Masih mending kalau kita nak metu maksiat tahu-tahu ban pecah. Masih mending kalau kita metu maksiat tahu-tahu ditumbu wong dari belakang sehingga kita terbalik, berarti Allah masih sayang sama kita. Jangan maksiat. Walaupun caranya Allah menegur kita tu dengan hal seperti itu, berarti Allah masih sayang sama kita. Tapi kalau lancar-lancar we metu lancar, metu habis solat maghrib, kalau pulau solat, habis belum maghrib metu. Kadang sebelum maghrib lah metu, balik malam maksiat, oh segala macam lancar. Nah itu bahaya. Takutnya age kita termasuk daripada ahli neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan masalah tersebut. Oleh sebab itulah orang mukmin yang benar-benar memperhatikan agama,
yang paham dalam ilmu agama dan keyakinannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang mukmin yang selalu membenari amal. Mak mana caranya amal ini semakin hari semakin baik. Mak mana biasa galak ngomong ke wong kalau pacak ku ida. Mak mana kalau semakin hari ini kalau biasa dak ngaji, kalau pacak tiap hari ngaji. Itu mukmin tu. Nambah terus amalannya. Aidah, daripada nunggui kawian, daripada nunggui ini dak kate wong meli, dak kate wong datang, dak kate wong ini baik Quran lah. Download Al-Quran, baca Al-Quran. Itu mukmin, dia selalu memanfaatkan waktunya dengan baik, memperbaiki amalnya untuk lebih baik lagi. Bersungguh-sungguh di dalam keseluruhan hidup dia dan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Taala. Bukan dengan diri dewek. Ini kena aku, aku ni hebat. Aku ni pacak ini, aku bukan. Tapi kena Allah Subhanahu Wa Taala. Wala yaktamidu ala amalihi, tidak pernah nyandarkan amal dia. Oh amal aku, aku ni masuk Allah daripada kawan yang lain tak pernah duduk majlis. Aku ni alhamdulillah. Tidak, jangan nyandarkan amal kita. Jangan nandalkan kebaikan kita. Inilah sifat yang Allah sifatkan kepada para nabi, para ulama dan para ulama-ulama solihun kita terdahulu. Rahimallahu radhiyallahu ajmain. Nah itu mereka ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lan yadhulal ahadul ahadul jannah. Lan yadkhula ahadul jannah, tidak akan masuk surga seseorang itu, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Jangankan menghayal, jangankan masuk, menghayal pun tak bakal baca masuk surga. Kenapa? Bi amalihi, dengan amalnya. Tak baca, kita tidak bakal baca masuk surga dengan amal kita, kata Rasulullah. Sebanyaklah amal kita, tak baca. Kalau sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana di Nabi Muhammad. Begitupun aku tidak baca masuk surga dengan amal aku ya Rasulullah. Walakin ayyatagamma di Allah bi rahmatihi. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan, mencurahkan rahmatnya dengan aku ya Allah taala. Makanya dengan rahmat Allah inilah amal kita jadi baik, amal kita jadi bagus. Dan kita masuk surga juga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Jangan menghayal banyak amal masuk surga, jangan. Kalau benar, kalau maaf, kalau memang benar kita uang itu masuk surga dengan amalnya, berarti kita tak bakal masuk surga kalau gitu. Itu jingo amalan uang dulu itu. Kalau kita ngotamkan Quran berapa setahun? Tak mungkin sebulan sekali. Jarang sebulan sekali, apalagi maco yang gebak-gebak. Jarang, banyak sibuknya, banyak gawinya, yang begawi, yang nyari duitnya jarang. Kalau wong dulu ngotamkan Quran sehari sekali, sehari dua kali. Jadi kalau kita nak ngandalkan amal kita, ya Allah, jadi apa, bubuk kacang gitu. Nak kati apa-apanya gitu. Apalagi sama Nabi. Nak dibandingkan sama Nabi, ya. Nak kati gitu. Makanya Rasulullah juga tahu kita, bukan kena amal kita, bukan kena ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah. Antum pacak duduk di sini, ini kena rahmat Allah. Ana pacak hadir di sini, kena rahmat Allah. Allah yang memberi rahmat buat ana sehingga ana pacak berjalan ke sini. Antum datang ke sini dengan rahmat Allah. Walaupun di hati kita digerakkan oleh Allah Taala untuk hadir. Nah, kalau hadir kena ada kelemahan, itu lain lagi. Ada kita pengen dapat ilmu, niatkan yang baik di rumah. Ya Allah, ada majlis saat Ali, ada majlis saat ini, ada majlis saat itu. Ayah aku nak hadir. Walaupun kadang-kadang ilmu yang kita dengar itu sama baik. Kadang-kadang ceramahnya sama isinya. Benar tak? Apalagi kalau subuh Ramadan. Ceramah besok Ramadan, besok Ramadan sama baik. Tapi tetap baik. Itu seluruhnya dari rahmat Allah yang gerakkan kita datang. Itu. Makanya dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah beribadah bukan main, saking lama tegaknya sampai kakinya tuh abang-abang. Saking banyak ibadah sama Allah Taala. Bebekas kakinya tuh duduk. Nah, itu contoh Rasulullah yang tak katik dosa seperti itu. Nah, adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal soleh, wa yaqtamidu alaiha, lalu dia bersandar dengan amalnya. Aku nilah yang paling rajin di kampung ini, aku nilah. Ujub dia dengan amalnya. Aku ni lah, mana ada orang yang galak di kampung yang galak aktif ini, cuma aku ni lah. Bangga dengan amalnya,
itu adalah orang yang berani kepada Tuhannya Allah. Berarti secara tidak langsung dia sudah menantang Allah dengan amal. Berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan pada suatu saat dia akan dicoba oleh Allah dengan hal-hal yang tidak baik. Ini pernah kejadian. Ada wong, masyaallah, alim, kejinguan wong alim. Wow. Ujublah barangkali dia tadi dengan dirinya dewek. Tiba-tiba terjadi dicoba sama Allah. Dicoba akhirnya melakukan hal yang tidak senonoh dengan wanita. Hancur langsung kan? Karismanya kan hancur di mata manusia, hancur di mata Allah jelas nomor satu, hancur duluan dia. Ini kata kita tak ada tahu cobaan kita. Kita sok alim, oh sok pintar, sok agamais, sok ini dengan ibadah kita. Apa? Ana ni ahli majlis, ana ni ahli dakwah, ana ni ahli siar. Dah tahu dicoba dengan betino. Telaju. Nah, ya. Apo harim jangan main-main. Cobaan wanita tu paling besar peninggalan Nabi yang paling mudharat di Rasulullah. Wanita itu. Iya. Jadi kita tidak tahu cobaan yang bakal kita dapat ni. Bahkan di dalam riwayat kita sudah dengar hadis ini, cerita ini. Riwayat diceritakan anna abidan abadallahum sami'a sana. Kita lah dengar hadis ini, riwayat ini. Ada seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun. Faiza kana yaumul qiyamah, nanti ketika hari kiamat, yaqulullahu lahu. Allah berkata kepada dia tadi. Apa kata Allah Ta'ala? Ya abdi udhulul jannah birahmati. Wahai ambaku, masuklah surga dengan rahmatku. Yang ibadah 500 tahun. Kalau model kita ni tak masuk hitungan. Cumpu abu kita ni. Ibadahnya cumpu abu. Kalau lagi kenceng, kenapa sinyalnya kenceng? Oh, insyaAllah. Tidak bergerak dari sejadah. Tak tahu, ngantuk bengkali tak tahu. Kalau ini 500 tahun ibadah. Masuklah surga, kata Allah, dengan rahmat aku. Ya Allah jingok sungguh-sungguhnya dalam ibadah. Maka dia menjawab, ya Rab, ajak dulu ujinya. Wah, dia takutan. Berani sama Allah dia ngomong. Apa kata dia? Jangan, anak nak masuk surga, nak nyingok. Amal aku 500 tahun, dapat apa di surga? 500 tahun dapat apa di surga? Bangga dia dengan amal dia 500 tahun. Maka fayakmarullah, sudah kalau macam itu, ya Allah, kau orang tak masuk surga dengan rahmatku? Tidak. Nak masuk surga dengan ibadahnya. Sudah, kata Allah. Mereka timbang, ya Allah. Nikmat matanya, biji matanya sikok. Biji mata sikok ini timbang dengan ibadah dia 500 tahun, ya Allah Ta'ala. Biji mata sikok ini timbang dengan nikmat dengan ibadah 500 tahun. Begitu ditimbang, apa dia? Tangi. Tak katik menang sedikit pun, tak katik. Malah begitu duduk kan 500 blak langsung menang mata itu. Tidak katik nganyut-nganyut lagi, tak katik apa? Nimbang-nimbang, balik mundur. Tak katik begitu duduk kan amal 500 tahun duduk ke mata sikok, blak langsung menang. Berarti 500 tahun itu masih ujung kukunya dari nikmat mata ini. Sikok baru makna dua. Sikok makanya masya Allah. Antum kita duduk, nana pacak mandang antum ni. Antum pacak mandang ana, antum pacak mandang wo, pacak melihat alam dunia ni. Bukan main nikmat itu. Masya Allah. Makanya kecilnya kalau nak dikait ke sama ibadah kita ini. Alangkah banyaknya tuntutan kita minta sama Allah. Banyak no minta, ya Rob minta ini, minta itu, minta ini, minta kalau sama Allah. Tak tahu lagi hingga banyak kan buku catat tu banyak minta ini coklat atau bagi ke macam bahasa kita tadi ada kalau minta tapi ibadah sungkan ibadah males itulah kalau bukan rahmat Allah kurang apa kita maka begitu sudah ditimbang sama Allah sudah kalau cak itu ya apa kata Allah Taala malaikat bawa untarkan ke neraka budak ini ya Allah Taala lemparkan ke dalam neraka budak sikok ini. So dengan ibadahnya 500 tahun. Bayang gelan. Apa? Nangis-nangis. Ya Allah, ampun ya Allah. Maaf ke? Anak tak ada tahu ya Allah. Masukkan aku surga be ya Allah. Dengan rahmatmu ya Allah. Jangan dengan amalku, dengan rahmatmu. Masukkan aku surga ya Allah. Nah kan kau tahu ya Allah Ta'ala.
Yang pacak muat kau kuat 500 tahun ibadah tu siapa, ya Allah Ta'ala? Nah, kita fikir. Cuma kita fikir. Siapa yang pacak muat kau ibadah 500 tahun itu? Aku, ya Allah Ta'ala. Makanya kan kita sering dengar cerita. Ada sikap wong yang bermaksiat selama 30 tahun lamanya sama Allah Ta'ala. 30 tahun maksiat. Nah, mungkin anda sering sampaikan. Ini jadi pelajaran kita baik. 30 tahun tak pernah semayang. Solat tak pernah. Gawainya teleng terus. Pagi, siang, sore, malam. Judi, maksiat. Oh, pokoknya gawainya. Sampai-sampai malaikat tu nyerit. Ya Rob, si pula ni lalang kekurang ajarnya. Ya Allah. Lah hidup di dunia. Lah rainya bagus. Lah belagak. Lah banyak duit. Dinjuk nikmat. Nandak solat. Mak mana ya Allah 30 tahun. Allah panggil malaikat. Itu tahu tak kata malaikat? Allah nak tunjuk pelajaran sama malaikat. Itu gara-gara aku terlalu memberikan banyak, memberikan rahmat dengan dia. Hingga dia lupa. Mada iya Rab. Nah, kau tak percaya, ya Allah Ta'ala. Jibril, sini, ya Allah Ta'ala. Turun. Pencetkan urat kakinya, sikap, ya Allah Ta'ala. Nak jingok ke, jingok malaikat, ya Allah Ta'ala. Turun Jibril. Dipencet ke Jibril, sikap, urat kakinya. Langsung nangis, nyerit. Berteriak pula. Ya Rab, pujinya. Nah, ya Allah Ta'ala. Berteriak kau, eh. Ya Rab, pujinya. Ya Rab. Ya Rab, nangis sakit rupanya. Apa ketika dia berteriak, Subhanallah, Allah tu Maha Rahmat. Begitu dia berteriak, Ya Rab, 30 tahun tak ibadah sama Allah Ta'ala. Maksiat. Begitu dipencetkan kakinya sakit, dia berteriak, Ya Rab, langsung dijawab sama Allah. Lebih, Abdi. Kemana kau selama ini, Ya Allah? Lupa kau dengan aku, Ya Allah. Kan main Allah sayang dengan makhluknya. Nak jingau je Allah Ta'ala. Tidak jingau sakit. Tidak jingau apa-apa 30 tahun. Fir'aun lagi ngaku Tuhan. Makanya kalau sakit pala, sakit pinggang dikit. Sakit ini dikit. Alhamdulillah ada sakitnya. Berarti. Kalau tidak katik sakit sama sekali. Lah pening buluk gitu. Memang lemak apa. Memang tidak lemak, tidak sakit. Lemak aku tidak sakit. Pacak ibadah. Apa dia? Giliran sakit, bawa ngomong macam itu. Giliran sehat, lupa. Lupa darat an kita ni. Buaya darat. Ya, lupa darat an dia. Nah, itu seperti itu. Makanya, kita ambil contoh hal seperti ini. Akhirnya, apa dia? Akhirnya, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan dengan ibadah kita. Ibadah benar-benar, baik sudah. Jalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Cukupkan kebutuhan ibadah kita dengan Allah. Rukunnya, syaratnya, benar-benar lah ibadah sama Allah. Walaupun kita masuk surga bukan dengan ibadah kita, tapi dinilai, ada poinnya itulah. Ada poinnya. Ibaratnya cek ini sekolah, kita sekolah. Ini sekolah itu kan dinilai juga sikap. Yang paling bagus tuh sikap itu dinilai. A, B. Kalau budak itu tuh walaupun agak bebel, tapi akhlaknya bagus, pacak naik dia kelas. Iyo. Tanyalah sama Pak Guru. Ada Pak Guru di sini. Ya, benar kan? Iya, walaupun bebel dia belajar, tapi akhlaknya bagus, pakaiannya rapi, sopan santun. Pacak naik dia kelas. Walaupun belajarnya kurang nangkep. Itulah, kita juga cek itu dinilai terus sama Allah Ta'ala dijenguk. Nah. Woi, akhlaknya bagus, mayangnya masuk Allah. Selalu mendatangkan khusyuk dalam salat. Kadang-kadang dia dewean nangis. Tak penting kita dijenguk wong. Itu dewek, mak mana dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Ay, kata Allah Ta'ala, pulat itu, buang itu budak itu bagus, ya Allah, di malaikat. Jadi, hidupnya saru, di malaikat, ya Allah, sudah. Yuk, buka dikit pintu rizkinya, ya Allah. Jingok ke, jingok ke? Ya, kalau buka banyak, ya lupa. Buka dikit, ya. Kita ini kalau buka banyak, mulai itu ngaca kulu, ngaca kiri. Lupa daratan. Nah, inilah. Jadi, inilah yang harus kita perhatikan. Faqad zahara annahu la budda min amrain. Berarti kita ni harus dua kok yang kita lakukan. Apa yang pertama? Islahul amal, memperbaiki amal kita. Membenarkan amal kita. Yang kedua, al-i'timad 'alallah. Setelah kita membenarkan amal, sandarkan amal kita kepada Allah. Artinya seluruhnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Bukan kena amal kita bukan, tapi kena karunia Allah yang berikan sama kita. Insyaallah kita ikhlas. Kalau kita pakai ni duit kok ini, seolah kita ikhlas.
Apa? Ah, sudah. Aku sholat, aku ibadah, aku ini segiat gitu, segiat gitu. Tapi tetap berikan, sandarkan kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan dengan aku sehingga aku pacak seperti ini. Sayyidina al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Bika la nasilu fala budda minka." Bika la nasilu fala budda minka. Artinya apa dia? Kita tidak akan bisa sampai tanpa amal kepada Allah. Tidak mungkin kita sampai kepada Allah tanpa amal. Ya, artinya la nasilu bil amal, kita tidak mungkin sampai kepada Allah mengandalkan amal. Tidak mungkin. Tetapi kalau kita pengen nyampe kepada Allah harus dengan amal. Ketika kita beramal, kita tidak mungkin amal kita tuh pacak nyampaikan kita kepada Allah kalau tidak tanpa keutamaan Allah dengan kita. Yo, begitupun juga kita tidak akan mungkin nyampe kepada Allah kecuali dengan melaksanakan perintah Allah SWT. Jadi duiko ini perhatikan, amal perbaiki, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Inna amaniyal maghfira gudli bad bi aqwamin." Angan-angan dosa-dosa diampuni Allah itu sudah dibuat mainan sama manusia sekarang ini. Dulu Imam Hasan Basri ngomong ini. Dulu Imam Hasan Basri-nya murid siapa? Murid Imam Ali bin Abi Thalib. Dulu dia sudah ngomong, beliau sudah ngomong saya ini. Angan-angan diampuni Allah itu sudah dibuat mainan sama manusia. Oh ya Allah mau pengampun, Allah mau pengampun. Mau mana sekarang? Dulu. Lah ngomong cak ini beliau, apalagi sekarang ini. Sudah dianggap mainan, angan-angan diampuni dosa itu. Allah maha pengampun, Allah maha pengampun. Tapi tidak pernah nak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan Allah itu. Memang Allah maha pengampun, tapi ingat. Dah, bawa nak lemak. Tapi ingat. Kita nak berusaha semaksimal mungkin. Supaya makmano caranya Allah ngampun kita. Jangan dibuat mainan. Kalau uang yang galak membuat mainan, ampunan Allah, ya Allah ampuni, Allah ampuni. Agak ketika dia meninggal dalam keadaan mapalis, bangkrut dari amal soleh. Mati sedikit pun tidak ngawa amal soleh di hadapan Allah Ta'ala. Padahal di dunianya masya Allah rajin. Dia semayang sop pertama. Ngajak uang baik dia duluan. Tapi giliran berbuat dosa, gampang. Berbuat dosanya gampang, berbuat maksiatnya gampang. Tidak pernah sadar dengan hal yang dia lakukan. Akhirnya, Allah mau pengampun juga lah. Tenang baik, Allah mau pengampun. Akhirnya tidak pernah bertobat sama Allah Ta'ala. Akhirnya mati dalam keadaan bangkrut. Tidak kati pahalo sama sekali. Nah, kita ini, maafkan tadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Kita tidak akan bisa nyampe dengan amal tanpa karunia Allah. Dan ketika kita ingin mendapatkan karunia Allah, harus dengan amal. Kan je itu kan, tidak mungkin kita duduk lenggang-lenggok baik. Sudahlah, kita tak mungkin dengan amal kita pacak. Tak mungkin kita nak duduk baik. Kalau je itu aku nak diam baiklah sudah. Tak bakal nampi, malah terbenam kita tambah. Nah, kita wong yang beramal baik, kadang-kadang masih merasa tidak diterima sama Allah Ta'ala. Apalagi kita yang tidak beramal sama Allah Ta'ala. Nah ini intinya, insyaAllah mudah-mudahan kita jadikan orang mukmin yang benar-benar menjadi orang mukmin yang sejati, menjadi orang mukmin yang memperbaiki amal kita, memperbagusi perbuatan kita, selalu kita mendekatkan diri kepada Allah dan menyandarkan segalanya dengan karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala. Yo, yakinlah seluruhnya dari rahmat Allah Ta'ala. InsyaAllah kita dengan seperti itu, kita ikhlas, kita menjadi wong yang baik, menjadi wong ikhlas, dan insyaAllah kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekarang Allah tak demen sama kita. Dan kita niatkan malam ini kita bertobat sama Allah dengan niat memperbaiki amal. InsyaAllah tadinya Allah tak demen sama kita, Allah akan rubah jadi demen sama kita kerana keikhlasan kita untuk berbuat baik dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab tentang takdir. Ada tentang masalah yang berkait tentang takdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang anda sampaikan bisa bermanfaat buat saya pribadi,
Dan buat hadirin hadirat, semoga senantiasa selalu memperbaiki amal perbuatan soleh kita dan memperbanyaknya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wa kunnana ya rabbana waliyan mursida ila ma tuhibbu minna wa tardu bihi anna faqad fawadna ilaika amruna wa tawaffana muslimina wa alhiqna bisolihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.